Indonesia selama 75 tahun telah mencapai beragam hal. Banyak mobil berlalu lalang, gedung tinggi di sekitaran Jakarta, hingga aktivitas yang padat. Kejadian demi kejadian terus bergulir. Persoalan ekonomi, politik, sosial, hingga pandemi. Hari ulang tahun Republik Indonesia selalu mengingatkan bahwa perkembangan terus berjalan. Tahun depan tentu tidak akan sama dengan kondisi tahun ini. Hari ini ada karena peristiwa kemarin. Terlebih saat Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi. Proses yang dilalui berkawan dengan tumpah darah dan rasa sedih. Makna dibaliknya pun harus selalu kita lanjuti. Juga Pancasila, dasar negara. Dan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.